Menjelang sesi persekolahan penggal ketiga 2023 akan dibuka tidak lama lagi, sebahagian mangsa banjir termenung di Batu Pahat buntu memikirkan persiapan persekolahan anak-anak mereka. Bukan sahaja belum membeli seragam sekolah selepas dihanyutkan banjir, bahkan lebih malang buku teks yang diterima juga rosak akibat bencana itu. Tinjauan sekitar Batu Pahat mendapati semakin ramai yang dibenarkan pulang ke rumah masing-masing selepas berada di PPS sejak lebih 3 minggu lalu. Rumah banjir paras pinggang lah. Baju sekolah semua kena air banjir. Kasut pun hanyut. Tak dapat nak diselamatkan. Buku-buku pun adalah terendam sikit. Sijil-sijil. Sedih lah, baju kena air banjir. Sijil. Apa harap dapat bantuan ke sana? Saya berharap dapat bantuan lah. Buku, kasut ke, baju. Rasa sedih lah kan, terharu tengok rumah macam tu. Kali ni macam terkejut lah sikit. Dalam lah, agak dalam. Dalam rumah pun paras atas pinggang. Kat luar dah ada. Memang barang tak dapat selamatkan lah. Barang elektrik semua habis lah. Barang sekolah pun habis, ada yang terkena buku-buku, baju sekolah pun memang habis lah. Itulah. Tapi tu ada dapat kesiapan yang belum ada lagi. Banjir pun belum surut kan. Tunggu je lah macam mana. Kalau dah surut nanti mungkin ada jugalah agaknya kan, dari NGO mana-mana. Tapi masa ni belum dapat lah. Air dah naik, dah paras. Lutut tu memang terpaksa keluar lah. Memang tak sempat nak selamatkan buku, baju semua lah. Ada yang tak sempat lagi. Sebab air naik laju kan, sendiri pun takut macam mana. Terus cepat keluar lah. Air apa, jalan kat jalan raya pun putus. Jadi memang kena cepat-cepat keluar. Macam baju sekolah baru yang baru semua, ada beli yang baru, yang baru ke? Ada yang beli tapi ni tak sempat lah selamatkan. Harapan. Kalau dapat bantuan tu syukur, alhamdulillah lah sangat-sangat. Dapat membantu sedikit sebanyak. Ujar mereka, tiada bantuan yang lebih penting selain membantu meringankan perbelanjaan yang perlu ditanggung bagi membeli keperluan sekolah anak-anak. Batu Pahat antara daerah terburuk dilanda banjir dengan lebih 30,000 penduduk termasuk pelajar sekolah ditempatkan di PPS. Kementerian Pendidikan sebelum ini mengumumkan 18 inisiatif keuangan bagi membantu murid terjejas banjir menjelang sesi pembukaan sekolah yang dijadual bermula 19 dan 20 Mac ini. Pelajar terkesan banjir juga diberi kelonggaran hadir ke sekolah tanpa pakaian seragam.